Cara atasi Microsoft Office yang kadaluarsa sehingga tidak bisa digunakan? Gini cara atasinya. Office kalian kadaluarsa seperti ini. Kalau kita buka, maka tools yang ada di dalamnya itu tidak aktif dan tidak bisa digunakan. Cara mengatasinya, pertama kalian masuk ke browser, lalu kemudian kita ketikkan KMS Pico Download. Silahkan teman-teman download KMS Pico Activator Download for PC Windows. Selanjutnya teman-teman silakan klik download, silakan teman-teman buka dan install aplikasinya. Di sini sudah tersedia dengan password RAR-nya. Kita buka dan jangan lupa matikan juga antivirusnya karena filenya kemungkinan akan terbaca virus. Setelah kita nonaktifkan seperti ini, lanjut kita install aplikasinya. Kita klik run, kita klik yes, dan kita masukkan passwordnya. Kita klik OK. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, teman-teman silakan klik next. Kemudian kita pilih I accept the agreement. Kita pilih next lagi. Dan kita tunggu sampai selesai. Kita akan coba buka Microsoft Word-nya. Dan inilah hasilnya. Kita akan buka dan semua tools yang ada di sini sudah bisa digunakan. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.